memainkan games yang banyak di request lagi oleh kalian semua. Jadi langsung aja kita mainkan games ya. Siapakah aku? Siapa ya? Nah, kali ini yang bikin soalnya Ainur, jadi Baba bisa ikutan main. Betul. Sela juga. Kemarin ada gak? Gak ada. Ini gak ada semua nih, kecuali lu bertiga. Oke, guys. Seperti biasa, langsung saja kita mulai gambreng untuk bagi jadi dua tim. Oke. Dan hukumannya nanti seperti biasa di roulette ya. Yang dibiasain gue gak? Jangan tuman, gak dibiasain. Tuman, itu hukuman di roulette-roulette gitu. Nah, iya bener. Iya. Deg-degan. Russian roulette. Nextnya pakai ini aja, Russian roulette-nya. Oh iya, pakai punya lu ya? Rambut lu kenapa by the way? Wey, ini kita tumpahan mainan emas. Kuya-kuya. Kuya kayu. Ayo, langsung kita gambreng yuk. Okay. Satu atau dua ya? Satu atau dua. Ah. Belum. Tuh, kan? Belum. Satu atau dua. Belum. Udah. Masuk ke berdua. Satu atau dua. Udah. Belum. Satu atau dua. Udah. Let's go. Bang Andre nih paling tahu gosip-gosip. Kagak. Artis-artis papan atas. Ada Indira, ada Alika, biangnya gosip. Oh, udah cocok. Sela, bro. Sendiri tapi. Sela dan Baba. Sela doang. Iya. Gua enggak biasa nonton gosip. Jadi nyamuk hari ini. Nyamuk. Yaudah ya, langsung kita mulai game pertamanya. Ada berapa pertanyaan total? 15. Kita akan memainkan sebanyak 5 ronde, guys. Yeay! Jadi satu anggota tim dapat 3 kali kesempatan jawab. Oke, okay, jangan gitu dong. Aku dulu. Aku enggak. Lawannya harus ngeimbang. Oke. Nih, si rambut berwarna duel. Benar. Benar rambutnya. Ya. Tapi aku juga berwarna, Kak. Bang. Siap? Tapi benar. Ini repot juga sih. Bismillah. Dengar siap. Dengar aku dulu, bisa kan? Multitasking, selalu. Okay. Aku adalah seorang penyanyi perempuan yang memiliki satu orang anak. Aku memiliki suami blasteran. Salah satu laguku mengisahkan seorang mantan. Siapakah aku? Bunga Citra Lestari. Raisa. Benar. Hey! Let's go. Akrab juga ini tuh. Blasteran bener gak salah? Iya bener. Emang Raisa suaminya blasteran? Iya. Hamis. Oh iya. Jahut. Tabu Hamis. Tabu Hamis. Gua dulu ya, Bin. Iya. Oke. Sorry guys, coba. Sela. Yeah. Oke. Ntar dulu, ini ayo, pertanyaannya bener-bener harus sampai habis ya? Baru dipencet. Iya. Iya. Oke. Okay. Oke, selanjutnya. Aku kalau belum habis, didis. Iya. Iya. Oke. Aku adalah seorang penyanyi laki-laki. Laguku lebih banyak menceritakan percintaan. Oke, okay, mulutnya udah mulai males nih orang. Ayo. Aku berkacamata. Aku pernah diisukan dekat dengan salah satu diva Indonesia. Siapa? Aduh, Sela. Afgan. Ya. Let's go. Langsung tuh, udah. Bapak tahu ya? Tahu, gua juga tahu. Oh, gua ngebel tapi enggak bunyi sih tadi. Gitu enggak bunyi. Jangan kenceng-kenceng. Jadi dia harus dilepas lagi. Enggak bisa. Bang, harus cepet Bang, tapi Bang. Enggak apa-apa, enggak bunyi enggak apa-apalah. Bang. Aku adalah seorang komedian lawas. Grup komedian. Sikatlah. Beranggota 3 orang. Filmku dan kedua temanku banyak di remake. Siapa kamu? Wes. Bang Andre. Denny Cagur. Ah, Bang. Indro Warkop. Benar. Enggak, dia komedian dong. Sejak kapan Cagur punya film? Sabar. Siapa lagi nextnya? Saya dong. Oke, ini nih. Oh, ini kayaknya sebentar nih. Iya. Kita masuk ronde ke 2. Let's go. Dibantai gua ronde pertama. Selanjutnya, aku seorang penyanyi perempuan. Aku menyukai gaya vintage. Aku bisa dibilang pecetus dari kata cegil. Siapa okay. Aku? Wah. Nani Namisa. Gak tau apa? Kita di carry nih. Gak tau. Ini baru tahu. Gue udah ditepok-tepok aja kayak wangi. Iya. Lucu lagi. Kalau cogil aku tahu. Iya. Kalau cogil gak tahu. Selanjutnya, aku seorang aktris. Ayo Sel, aktris. Aku adalah model gadis sampul. Series yang aku perankan baru-baru ini melejit. Hai Sel. Sikat Sel. Dengan berlatar belakang masa lampau. Siapa kamu? Dia Sastro Wardoyo. Uang panjang namanya. Hai.
Gadis kretek. Gadis keterek. Keterek. Bagus. Enggak harus nonton sih. Gua awal-awalnya ngiranya pas baca judulnya itu gadis kretek tahu. Sama juga. Kirain kayak tukang kretek-kretek. Kirain film horor tahu. Kalau menurut aku. Udah mulai males mulutnya. Itu kayak film horor. Tapi kretek-kretek-kretek gitu. Bisa. Sumpah terlalu jauh anjir. Bentar. Ini mau kretek nih. Jauh ya. Ya. Ya elah HP lagi dicas aja kok ini. Dari depan. Apa tuh bang? Indra Aziz. Ini mulutnya pada malas sih. Mama. Okay. Masuk mas Indra Aziz. Udah. Iya mas hujan gitu. Lanjut ya. Aku seorang bang Andre. Penyanyi susah sekaligus ini. Aktor. Sikat Bin. Aku banyak diidolakan perempuan. Aku terkenal dengan boyband cilik dengan beranggotakan 4 orang. Siapa aku? Bang Andre? Iqbal. Ah, benar. Oh, benar. Yes. Pas lagi. Iya. Kita enggak terlalu kalah ronde ini, masih bisa mau ngejar. Iya, banget akan seri ya, Pak. Duh. Lu deh, duluan. Iya, okay. Boleh. Ih, lawan kayak Gira ntar lu, susah. Okay. Siap. Aku. Masuk ronde ke? Iya. Aku seorang aktor. Aku jangan aku curang hati Didis. Aku keturunan Tionghoa Indonesia. ASL. Aku terkenal dengan film Lagaku. ASL. Aku pernah bermain film di kancah internasional. Siapa aku? Joe Taslim. Benar. Siapa? Rinda gayanya. Let's go. Lu harusnya tadi stay, Pak. Lu harusnya stay with me, Pak. Tapi lu tahu kan? Tahu. Lawan gue lagi. Jangan. Ya, ya, ya diremehin, Bin kasih tahu, Bin. Cegil, kasih tahu. Gonjok nih kakinya nih. Bang, kalau pas mau. Aku seorang aktris dan penyanyi. Blasteran. Iya. Aku dikenal sebagai aktivis perempuan. Aduh. Siapa kamu? Cinta Laura. Benar. Keren lu. Keren. Keren kan? Enggak tahu aku. Enggak ngeh banget. Aku juga enggak tahu. Sama lagi. Kepala gua udah ngantuk katanya. Kepalanya doang, badannya enggak emang. Matanya juga enggak. Selanjutnya. Aku seorang penyanyi lawas perempuan. Oh iya. Aku diidentikan dengan rambut bondol. Ayo, Bang. Aku pernah menjalin hubungan dengan salah satu presenter musik. Siapa aku? Yuni Shara. Ya. Coba coba. Nika Arlila. Bang. Mantap. Susah nih gua tim gua nih. Sorry. Lu deh lawan Bang Usap. Ya gua deh. Ronde 4 ini. Eh, kita masuk ronde ke 4. Wah, Bang ronde 4, Bang. Kita harus menang, Bang. Eh, ini nanti produknya beli lagi ya, jadi pinter gua anjir. Bang. Bagus ya. Tolong lu ambilin tisu sama korek. Gitu. Lu pentol korek dong. Itu korek ini, korek batang, kan merah atasnya. Ini enggak pada enggak boleh gitu. Oh, iya. Aku seorang vokalis band. Aku sekarang terjun di dunia politik. Siapa aku? Wah, yang mana tapi? Giring. Salah. Yang mana tapi? 2-1. David Bayu. Daru. Ada clue gak sih? Mulai kasih clue. Gak usah pakai clue gua. 5. Ayo. Mengusap. Oh, jawab. Ini loh. Pasya Ungu. Iya. Makanya yang mana? Gak, giring doang soalnya. Lihat dah. Aman sih bulu hidungnya ikut merah dong. Iya. Guys. Oh my god. Bukan ini kayaknya pas di spray kehirup. Aerosol itu bahaya ya guys ya, jangan di ini, jangan lupa ditutup hidung maksudnya. Pakai masker ya. Siapa kita? Cegil. Aerosol. Oke. Aduh. Selanjutnya ya. Aku seorang penyanyi dangdut. Aku terkenal dengan goyangannya. Aku memiliki suami
yang berkumis tebal. Tar dulu. Belum. Lama nih. Tunggu sampai ada siapakah aku? Siapakah aku? Siapa? Sela. Inul Daratista. Betul. Inul Daratista. Benar. Si paling tetanggaan tuh. Iya, bukan sampai. Aduh, deg-degan euy. Oke, selanjutnya. Nah, kita harus menang ronde ini. Eh, tadi udah kalah satu ya. Nani Wijaya. Belum, masih ronde 4. Oke. Aku dikenal sebagai pesulap. Ya. Namun kini aku memiliki channel YouTube. Ya gila. Cepetan. Siapa kamu? aku lupa. Jadi kau busir. Kamu bikin tegang aja. Kok gua kepikirannya Master Tarno. Salah tuh. Oke, kita masuk ronde ke terakhir. Lima. Tolong lawan Bang Ais. Gua lagi apa lu? Gua ke ronde terakhir, guys. Untuk enggak bro, masih bisa. Enggak. Langsung kita 3 ya. Kita masuk ronde ke 5 atau ronde terakhir. Sumpah, ntar dengerin nih audio dah. Oke. Aku seorang aktris sekaligus penyanyi. Aku berkarir dari kecil. Jangan, Bang. Sekarang aku menjadi penyanyi internasional. Siapa kamu? Aku seorang aktris sekaligus penyanyi. Aku berkarir dari kecil. Sekarang aku menjadi penyanyi internasional. Siapa kamu? Agnes Monica. Betul! Aku udah tahu, aku baru ingat, tapi ada lagu ya? Bukan nunggu siapakah akunya, aku ragu. Iya, takutnya didis. Siapa? Aku mau jawab aja, aku udah tahu. Monica Agnes. Monica Agnes. Monak. Aku seorang penyanyi sekaligus aktris. Aku memiliki wajah natural Indonesia. Aku memiliki suami berkebangsaan Korea Selatan. Siapa kamu? Mau diayun enggak? Oh, iya, bagus. Bukan gue. Tahu, gue enggak tahu sebenarnya. Iya, untung kan gue. Aku biar enggak jauh-jauh banget lah, Bang. Lahir ya. Emang kita kalah banget ya? Enggak. Aku adalah seorang aktris dan MC sebuah acara musik. Aku memiliki 2 orang anak. Sekarang aku tinggal di Bali. Siapa kamu? Hai bang. Sarah Sehan. Aduh. Sarah Sehan di Australia. Aduh. Tinggal di Bali. Presenter musik, Bang. Bang. Presenter musik, Sehan. Sikat, Sehan. Ayo, Bang. Otak gua udah habis nih. Gak kepikiran diri lagi. Kamu tahu emang? Enggak. Aduh, Bang. Tadi dulu. Top of mind. Presenter musik, top of mind. Diulang gak? Masa? Diulang boleh. Aku adalah seorang aktris dan MC sebuah acara musik. Aku memiliki 2 orang anak dan sekarang aku tinggal di Bali. Siapa aku? Aduh, kepikiran nih. Ya belakang udah. Bang? Cuman di dulu tapi. Lu tau kan? Lu tau. Dia tau deh. Sikat saya. Acara musik apa? Harus sendiri aja jawab dulu ya? Ya. Tungguin dulu saya berpikirnya, Bang. Siapa tahu yang dipikiran lu salah. Kan acara musik tuh dahsyat, Kinbok. Ada MTP. Yang tinggal di Bali mungkin yang MTP nih. Anaknya dua. Anaknya dua. Yang ada aja di otak lu. Mau anak berapa bodo amat, yang penting jawab. Iya benar. Lu enggak mungkin tahu dia anak harus itu. Harus benar dirah. Gua ya udah cobain dulu ya. Yeah. Gua yakin pasti salah. Jangan ketawa ya. Tentu. Jennifer Bahdin. Salah. Kenapa jadi Jennifer Bahdin? Ya kan tahu ya siapa aja. Tahu emang. Iya emang. Clue. Kasih dia. Enggak tahu. Clue-nya. Ini udah rebutan nih abis clue ya? Iya. Kan dia nyuruh dia nyalain kan. Pemain terkenal. Istri gua, bro. Sering jajan. Nah. Jessica Iskandar. Benar. Iya ada kan dua. El Baro. Kan baru nikah tuh. Iya. Udah mana? El Baro. Elbarak. Iya, gua tanya Elbarak. Bang mau beli telur gulung. Gitu. Aku kan tadi enggak dengerin soalnya. Terus aku cuma dengerin sepintas doang ini sering jajan gitu. Terus aku kok itu diiniin gitu. Di jajan. Anaknya bukan bapaknya. Iya, makanya. Kan aku enggak dengar pertanyaannya, aku bilang. Iya. Aku enggak dengar. Anaknya bukan bapaknya. Anaknya kan
aslinya. Iya. Bapaknya juga sering beli kopi gitu. Bang, mau beli telur gulungnya 5.000. Kan dia ngomong bahasa Inggris, bro. Bahasa Indonesianya terbata-bata kayak Aska. Emang anaknya Jessica Iskandar Obama. Nasi goreng. Sate. Coba kuliah di BSI aja. Kuliah di BSI aja. Aku menurut nasi goreng. Ada aja di mimbar. Aduh, Bang. Aduh, udah penuh ini ya. Udah ya, udah selesai. Sudah. Wah, ini jauh dah. Iya, pokoknya kita bacain ya. Optimis lah, optimis lah. Yakin, Bang, yakin. Untuk tim yakin kalah. Bagus, mendapatkan 9. 10 poin. Gue udah empat tuh. Gak boleh, boleh minum-minum, lagi bang. Boleh, Bang. Merek juga gak boleh. Iya, makanya. Kalau bapaknya jajan boleh. Ya boleh, nasi goreng. Mau telur gulung, Bang. Ya, kita sebut bareng-bareng ya. Dari kiri ini 1, 2, 3, oke? Okay? Oke. Okay. Siap? 1, 2, 3. 2! Oh, 2. Oke. Okay. Ayo dibuka. Kamu mau buka apa aku? Kamu buka, Bang. Kamu aja, Bang. Siapa buka? Malah. Kamu aja, Bang. Sampai jadi. Cenggil nih, dua nih. On the side aja, Bang. Oh my. Kamu nanya berapa? Jalan jongkok di GBK. Enggak ada. Ada GBK. Yang ketiga apa yang dipilih? Koyo geter. Broto Wali. Oke lah ya. Broto Wali gua. Broto Walinya satu. Jalan jongkok di luar ya sampai depan gerbang. Jauh juga. Kok hujan, Bang? Kalian sok juga. Mana nih, Bro? Tahu nih lagi. Emang pemasukan lagi kurang. Bang. Besok kerja kelompok lagi, Bro. Iya. Nanti gua mau ke sono dulu, Bro. Kasian deh. Tuh. Kualat kan? Tuh. Ah. Kok lu balik lagi? Oke guys, gitu dulu video dari kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga terhibur. Jangan lupa kalau kita suka sama video kayak gini, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Komen juga di bawah kalian pengen kita bikin video apa lagi. Dan kalau misalkan kalian malas komen kepanjangan, bisa komen emot atau emoji doang supaya engagement kita tetap tinggi ya guys ya. That's it. See you on the next video. Bye-bye. Thank you guys. Bye.